Dengan adanya kejadian penculikan dan persetubuhan anak di bawah umur, Komisi Perlindungan Anak Indonesia himbau kepada seluruh orang tua untuk memberikan perhatian ekstra kepada anak. Banyaknya fenomena kekerasan pada anak dan hampir 52% didominasi merupakan kejahatan seksual. Maka dari itu, di masa pembelajaran atau pekerjaan yang dilakukan melalui daring, tentu saja banyak yang merasa bosan, terutama untuk anak-anak. Di situasi seperti saat ini, peran orang tua sangatlah penting untuk memberi perhatian kepada anak. Orang tua harus lebih sering untuk saling berkomunikasi agar anak memiliki tempat nyaman untuk berbagi cerita. Dengan anak menghimbau kepada orang tua, selama anak stay at home atau sekolah tidak lagi belum dibenarkan tatap muka, maka perlu ada ekstra perhatian pada anak ini. Anak-anak kita ini sudah ada yang bunuh diri sekalipun ya, ketika dia belajar online di rumah, ini juga kan dampak. Nah, oleh karena itu, di dalam situasi yang gemeluk sekarang kita menghadapi corona ini, harus memberikan ekstra perhatian pada anak. Itu pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak sebagai selain penegakan hukum. Nah, karena angkanya terus meningkat dan seterusnya. Dari Jakarta, Ari Triwigati dan Nadia Amila, Tribrata TV, salam Tribrata.